Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan bagikan kepada Anda cara agar pesan WhatsApp yang kita kirimkan lebih dari 7 menit bisa terhapus tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Maksudnya terhapus di sini untuk hapus semua orang ya, bukan hapus untuk saya. Nah, buat Anda yang penasaran dengan trik ini, Anda bisa simak video ini dan jangan skip agar Anda bisa paham dengan isi video yang saya jelaskan di video kali ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, langsung aja kita buka pada aplikasi WhatsApp. Kemudian berikutnya kita akan coba kirim pesan. Oke, di video sebelumnya saya itu juga udah pernah buatkan tutorial cara menghapus pesan lebih dari 7 menit untuk semua orang. Namun di situ saya menggunakan tutorial mengubah pada tanggal dan waktu. Namun saya rasa cara itu sekarang tidak worth it lagi. Nah, sekarang kita tanpa merubah tanggal dan waktu, kita akan coba bisa menghapus pesan WhatsApp ini untuk semua orang lebih dari 7 menit. Caranya di sini, kalian setelah mengirim pesan, kalian harus mematikan koneksi internet terlebih dahulu. Mungkin di sini kalian ragu untuk mengirim pesan terhadap pesan yang akan kalian kirim kepada si penerima. Nah, di sini kalian bisa matikan dulu koneksi internet Anda. Kemudian berikutnya, apabila nanti sudah lebih dari 7 menit, kalian bisa membuka WhatsApp kembali. Dan apabila pesan itu belum dibaca, maka kalian bisa aktifkan lagi koneksi internet dan kalian bisa menghapus untuk semua orang. Jadi syaratnya di sini, agar hapus untuk semua orang bisa dilakukan lebih dari 7 menit, maka di sini kalian harus matikan koneksi internet Anda terlebih dahulu. Barulah di sini kalian bisa menghapus untuk semua orang. Karena yang dimaksud 7 menit di sini adalah saat koneksi internet menyala. Kalau koneksi internet mati, maka tidak termasuk hitungan. Sebagai eksperimen dan testi, di sini saya akan coba matikan koneksi internet. Saat ini menitnya 6.34. Kita akan tunggu 7 menit ke depan. Oke, saya matikan dulu koneksi internetnya dan kita tunggu sampai 7 menit ke depan. Oke, tadi menit 34 ya di atas ini, sekarang sudah menit 45. Jadi di sini artinya udah lebih dari 7 menit. Kita akan coba hapus ya. Coba kita aktifkan untuk koneksi internetnya. Kemudian kita akan coba hapus pesannya. Oke, kita coba hapus pesan ini saja. Kemudian kalian klik hapus. Nah, di sini hapus untuk semua orang masih berlaku. Jadi seperti ini ya. Artinya di sini kita bisa menghapus untuk semua orang lebih dari 7 menit apabila koneksi internet kita tidak menyala setelah kita mengirim pesan. Tapi kalau misalkan kalian tetap mengaktifkan koneksi internet, maka hitungan 7 menit itu akan dimulai semenjak Anda mengaktifkan koneksi internet. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, cara agar pesan lebih dari 7 menit tetap bisa dihapus. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.